Via Studio. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada pagi ini bacaan kitab ringkasan Sirah Nurul Yaqin, iaitu berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita sambung ke surat bawah. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Kita dah selesai cerita tentang orang pertama yang beriman di kalangan wanita, ialah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu lelaki pertama yang beriman di kalangan lelaki dewasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dah bagaimana kisah Abu Bakar beriman setelah dia pulang daripada negeri Yaman, kemudian bertemu dengan Nabi dan terus beliau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa baru dua tu saya sebut. Kemudian kita sambung, disebutkan sini wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'taqahu. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar yang pertama beriman pula, apa dia, siapa dia, itu begitu juga Zaid bin Harithah. Beliau adalah seorang hamba milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya dibebaskan oleh baginda. Jadi Zaid bin Harithah ni siapa dia? Dikenali dengan anak angkat Rasulullah. Sebelum jadi anak angkat, Zaid bin Harithah ni kata ulama dia dicolek, kemudian dijual di kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu ada seorang lelaki beli Zaid bin Harithah, dia jadi hamba, dijual. Beli. Lelaki yang beli Zaid bin Harithah ni merupakan anak saudara kepada Siti Khadijah. Anak-anakan. Jadi bila si lelaki tadi dia beli Zaid bin Harithah jadi hamba, dia hadiahkan hamba dia tadi kepada mak makannya, Siti Khadijah. Nah makcik, ambil ni jadi hamba makcik, haba nak suruh buat kerja ke apa, ambil. Pergi hadiah. Di Siti Khadijah ada hamba namanya Zaid bin Harithah. Setelah jadi milik Siti Khadijah, Siti Khadijah hadiahkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba Nabi. Jadi Zaid bin Harithah ni menjadi hamba Nabi, milik Nabi. Baru dia menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi merdekakan Zaid bin Harithah. Dan Nabi punya sayang kat Zaid bin Harithah ni sehingga kan Nabi jadikan dia sebagai anak angkat. Dan namanya dikenali dengan Zaid bin Muhammad sebelum tu. Sampai orang panggil dia anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Cuma ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tak boleh bin dengan bukan ayah kamu, maka tukar balik jadi Zaid bin Harithah. Buh balik bin dengan bapa ni. Jadi orang yang ambil anak angkat tak boleh buh bin dengan ayah angkat. Kenapa nama ayah sebenar ni? Walaupun ayah angkat yang bela ni. Sayang macam mana pun tak boleh tukar nama pak angkat. Jadi diubah balik jadi Zaid bin Harithah. Katanya Harithah bapa kepada Zaid ni, dia mai Mekah jumpa anak dia Zaid. Seorang anak dan ayah yang terpisah, kalau jumpa balik, seronok dan tak nak abang.
Tapi Zaid tak mau balik. Dia tak bahaya balik. Saya nak duduk dengan Nabi. Walaupun jumpa pak dia yang sebenar, dia tak mau nak duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya tengok punya kasihnya Rasulullah kepada orang sekeliling Nabi, sampai orang yang ada di keliling Nabi mereka mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Karena Nabi orang yang kasih. Man la yarham la yurham. Orang yang tak kasih kepada orang lain, dia tak akan dikasihi oleh orang. Jadi kalau dia ni orang yang suka kasih kepada orang, baik dengan orang, orang pun suka kan? Jadi orang yang dikasihi, orang yang suka mengasihi, dia akan juga dikasihi. Jadi suami yang nak dikasihi oleh isteri, maka dia kena kasih juga pada isteri tu. Dia kasih baru isteri tu, orang kasih balas kasih balik. Ni hang buat lebih kurang, lepas tu hang nak bini hang hormat kan? Oh, berat lah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi Zaid bin Harithah antara orang yang pertama beriman di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau Siti Khadijah kita sebut wanita dewasa, Abu Bakar lelaki dewasa, Zaid bin Harithah kita nak sebut apa? Ada orang sebut dia hamba pertama yang masuk Islam. Tak kurang tepat. Yang tepatnya dia maula pertama masuk Islam. Maula maksudnya hamba yang dah merdeka. Ha. Jadi Nabi dah merdeka kan dia? Dia dah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak panggil hamba dah, dia dipanggil maula Nabi. Maula ni maksudnya orang yang dimerdekakan oleh seseorang. Siapa yang bagi dia merdeka, itulah maula ni. Macam bos lah, ketua lah, tuan. Tapi bukan hamba lah. Siapa yang bagi merdekakan seseorang, maka hamba yang merdeka tadi menjadi maula kepada dia. Tak jadi hamba lah, dia naik status jadi orang panggil maula. Dia bebas. Tapi tuan yang merdekakannya tadi akan disebut sebagai maula. Dia ni menjadi maula kepada si pulan. Jadi Zaid bin Harithah disebut sebagai maula Rasul. Maula kepada Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah, siapa merdekakan dia? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Bilal disebut maula kepada Sayyidina Abu Bakar. Istilah dia macam tu lah. Jadi Zaid bin Harithah dia masuk Islam selepas merdeka. Selepas dibebaskan oleh Nabi, dimerdekakan oleh Nabi SAW, baru dia masuk Islam. Jadi dia bukan masuk dalam status hamba, dia masuk status sebagai maula. Jadi maula pertama yang masuk Islam, Zaid bin Harithah. Jadi ada orang terjemah, ini hamba pertama. Jadi hamba pertama masuk Islam kepada dia, Bilal. Bilal hamba pertama. Dia orang pertama di kalangan hamba yang masuk Islam. Ni orang pertama semua ni. Aisyah, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Perlu kita sambah tadi Bilal. Bilal hamba pertama yang masuk Islam. Beza lah hamba dengan maula. Abdun dengan maula, beza. Baik. Kemudian wa awwalu man amana bihi min as-subyan Ali ibn Abi Talib wa kana rabibar rasul. Orang pertama yang beriman di kalangan kanak-kanak pula ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Beliau juga merupakan anak angkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pertama pula di kalangan kanak-kanak siapa dia? Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali umur dia waktu tu 8 tahun. Ada kata 9, ada kata 12, macam-macam lah. Jadi masyhurnya 8. Umurnya baru 8 tahun. Umur dia. Jadi beza umur dia jauh dengan Nabi. Nabi maksudnya umur 40. Dia baru 8 tahun. Lepas tu kalau tengok balik dalam catatan para ulama, empat orang sahabat Nabi tadi semuanya muda pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia beranak 2 tahun 6 bulan selepas Nabi. Lebih kurang 3 tahun lah beza umur. Jadi kalau Nabi umur 40, Sayyidina Abu Bakar 37 masa beriman. Sayyidina Umar umur dia beza dengan Nabi 13 tahun. Jadi masa umur Nabi 40, dia 27. Dia 27. Tapi dia tak masuk Islam ni. Dia masuk Islam selepas 3-4 tahun. Ini tahun kelima kot. Nanti kita akan jumpa lah. Tahun kelima kenabian baru dia masuk Islam.
Jadi 5 cabak 37 tadi lebih kurang 32. Umur dia 27 masa Nabi jadi Rasul. Tapi dia tak masuk Islam waktu tu. Dia masuk lepas 4-5 tahun. Jadi 27 campak lagi 4-5 tahun lebih kurang 30-an. Awal 30 baru dia masuk Islam. Muda lagi lah. Jadi umurnya beza dengan Nabi lebih kurang 13 tahun. Ni tambah ni. Oh. Takut boya. Sayyidina Umar beza 13 tahun. Sayyidina Osman, kata ulama, tak salah saya, beza 6 tahun. Jadi kalau umur Nabi 40, dia 34. Dia muda sikit pada Abu Bakar. Sayyidina Ali, muda 32 tahun. Umur Nabi 40, dia baru 8. Muda. Dia kanak-kanak waktu itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dia anak kepada Abu Talib radhiyallahu Sayyidina Ali anak kepada Abu Talib, bapa saudara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutkan Sayyidina Ali waktu kecil dia jadi anak angkat Nabi. Umur Nabi 30 Nabi kahwin dah. Nabi kahwin dah dengan Siti Khadijah. Jadi dia budak kecil lagi waktu tu. Jadi walaupun dia sepupu Nabi tapi dia sepupu kecil. Jadi merangkap anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi. Jadi disebutkan oleh para ulama dia pernah tengok Nabi semayang, Nabi solat. Dia tengok apa dia Nabi duk buat ni. Kemudian setelah dia melihat Nabi semayang, Nabi tanya duk buat apa tu. Nabi pun cerita kat dia, ni semayang. Hadza dinullah, ini agama Allah. Agama Allah ni ajak kita semayang sekian sekian. Nabi cerita kat dia satu-satu. Dia kecil lagi, muda lagi, baru umur 7-8 tahun. Tapi bila dia tanya soalan, Nabi jawab dengan detail. Nabi jawab dia betul-betul. Ini adalah agama Allah. Ni semayang. Kita sebagai orang sekian-sekian kena semayang. Nabi cerita satu-satu kat dia. Dia dengar. Lepas tu dia nak pergi habang kat bapak dia, Abu Talib. Nabi kata, kalau hang nak ikut, ikut. Tak mahu ikut, duduk dan diam. Nabi cerita apa kau? Kerana waktu tu masih permulaan. Masih awal lagi Islam. Dengan cerita ni. Dia pun sengah. Esok dia nampak lagi Nabi semayang. Dia main pula. Dia buat apa tu? Nabi cerita lagi dia. Ini solat. Ini sekian. Baik ibu-ibu, apa pelajaran kita boleh belajar? Dia setiap benda ada pengajaran. Kita belajar daripada kehidupan. Kau dah sebut. Belajar daripada kehidupan. Jadi setiap benda ni ada pengajaran dan pelajaran yang kita boleh ambil. Banyak benda lah. Apa saja berlaku boleh ambil pengajaran dia. Apa dia pengajaran? Kita duduk dengar apa antara isu yang meletup sekarang ni pada nikah di Siam. Meletup isu. Contoh. Tak apalah, ada orang nak sebut apa tu terpulanglah. Kita duduk pesan dah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Nabi pesan kat kita nak cakap, cakap benda baik, tak mau cakap duduk diam. Cukup. Nak komen, komen hak baik. Tak mau komen hak baik, diam. Selesai masalah. Nak, kalau nak tulis komen, komen hak baik-baik. Nak maki jangan komen, maki ikut luang. Orang tak tahu lah, orang mau pegang lah. Ni tinggalkan dalam komen, orang pekat baca habis dia maki. Maki macam-macam. Ada orang tulis apa, dia kata, eh berkenan apa lah hak mok dua ni. Muka tu kot pasak market pekan nak berlambak ni lah. Muka ni. Dia naik motor tiga orang. Rabat sekali. Sepah muka ni, berkenan kot mana. Lah nak pergi maki tu dah dia geram tu, tu dia komen. Kalau dia geram pun dia tak komen, kita tak tahu dia maki bang. Tapi bila dia komen kita boleh tahu. Tinggalkan komen macam tu. Dan Nabi pesan kat kita nak cakap, cakap baik, tak mau cakap duduk diam. Kalau berasa nak komen kat, komen hat tak kacau orang. Tak apa? Kerana zaman lah, zaman orang dalam Facebook tak ada kerja. Dia kreatif tak ada kerja, dia buat bagi ada kerja. Baru ni ada satu page, tak tahu siapa dia, cuma umum eh. Dia tulis apa? Dia kata, isteri saya malas buat sarapan. Saya sebagai suami, apa perlu saya buat? Dia tinggal soalan macam tu. Lepas tu buka komen. Hak komen semua perempuan. Dia dah hang buatlah sarapan pula kat bini hang. Oh, komen. Tak apa, tak kacau orang, tak tahu siapa dia. Cuma umum eh. Tembak ni. Jadi komen pula, roti jenis berlembak kan orang jual. Beli lah.
maki, duk maki, maki, maki. Sebab dia tanya, sebagai suami apa perlu saya buat? Bini saya malas buat sarapan. Orang pergi komen cadangan. Saya pun tengok cadangan, banyak cadangan lah. Saya pun berasa nak tinggal kat cadangan. Saya tulis lah. Ha, tu tak apalah komen hat tu, bukan kecoh orang. Jadi dia kata, saya isteri saya malas buat sarapan. Saya sebagai suami apa perlu saya buat? Saya tulis dalam tu, kalau isteri malas buat sarapan, suami kena malas makan. Adil lah. Dia tak buat sarapan, tak makan, settle. Nak selesai masalah eh? Tidak, dia tak tanya tu. Dia tanya tu nak selesai masalah, nak buat apa? Hantai lah makan. Selesai masalah, bukan kecoh orang. Hak tu nak komen tak apa? Ada pula hak geng, hak kreatif tak aja. Dia kata tulis nama lagu dalam Malaysia ni, kemudian letakkan persamaan dengan makna nama yang lain. Contoh dia tulis, suci dalam debu. Bersamaan tayammum. Oh, cerdik bobok ni. Jadi bila sebut tayammum tu, tahulah oh, lagu suci dalam debu ni. Tapi dia tak sebut nama sebenar, dia sebut nama lain, tayammum. Ha. Yang ni pula tulis, pergi tak kembali, mampui. Ha. Bakat-bakat tulis kan, ringkasan pada lagu. Ah, tak ada kerja boleh tulis. Jadi duk tunggu traffic light ke lambat sikit, buka oh ada komen. Saya tulis komen. Saya tulis tu memori daun pisang. Program khatan. Tulis. Ingat. Kak ada masalah apa? Ah, ha, tu nak komen tak apa. Kadang-kadang merapu-merapu depa pun ada maklumat baru. Kemarin dulu keluar pula idea baru, dia suruh tulis perkataan yang ada maksud yang panjang tetapi telah dipendekkan. Contoh apa dia? Tumis. Tomeh, tomeh. Sebelum masak kan, dia pasal tomeh dulu. Apa-apa pun tomeh dulu. Tomeh tu perkataan asalnya tumis. Tumis tu sebenarnya maksud panjang. Cuma dipendekkan. Apa maksud dia? Tuang minyak sikit. Ha? Munasabah tu. Oh, banyak ada maklumat baru. Kita tak tahu kadang-kadang. Maksudnya, merapu-merapu pun ada lah maklumat. Jadi nak suruh sebelum masak tuang minyak sikit. Tuang minyak sikit tu panjang ah. Dia bagi pendek tomeh. Tomeh dulu. Maksudnya tuang minyak sikit dulu. Ah. Ha. Tumis, tuang minyak sikit. Ah. Ha. Kreatiflah maksudnya kalau betul tak betul pun munasabah. Munasabah. Saya tunggu nak tulis tapi tak tulis lagilah. Spenda, seluar pendek dalam. Tapi tak rasa nak tulis lagilah. Tulislah apa pun, maksudnya tak kacau orang tak apalah. Dan ni nak komen. Jadi apa pun kita nak ambil pengajarannya. Jadi kalau tengok isu berlaku ni, isu apa berlaku, oh isu ni. Dia apa pengajaran kita boleh dapat? Macam-macam. Ada orang pandang dari sudut ni, pengajaran dia nak ambil. Dia pandang, ambil pengajaran sudah lah. Jadi pengajaran apa? Banyaklah antara yang boleh saya sebut pada. Apa pengajaran dia? Kaya tidak menjamin kebahagiaan. Untuk kita lah pengajaran. Bukan kita abang kat siapa-siapa. Cuma kita ambil belajar. Oh, maksudnya kekayaan tak jamin juga bahagia. Kaya tu jutawan. Jutawan. Ambil belambak. Stres. Serabut masalah. Cuti. Keluar pergi mana? Jerman. Ha, cuti mereka Jerman terus. Ada serabut masalah lagi. Keluar pergi Jerman. Cuti sat. 7 hari. 6 hari. Sekali nak pergi Jerman, kalau 3-4 orang sekali pergi, RM30,000 confirm bawa pergi. Dengan tiket, dengan hotel, dolar dengan duit mereka, eh, tinggi tu. Sekali pergi 3-5 hari, habis RM30,000. Kita RM20,000 tu 2 tahun tadi tak dapat. Dia habis 2 minggu lah. Seminggu habis. Duit banyak. Orang Bukit Epeng kalau stres, stres, serabut masalah, nak cuti pun, Zoo Taiping. Pergi tengok beruk, tegar sikit tengok. Dekat tu lah boleh pergi pun. Nak pergi Jerman, nak pergi Mexico, eh, duit banyak tu. Tak, mereka ni duit banyak. Kaya sungguh, jutawan. Tapi pengajaran kita boleh dapat, kaya kekayaan yang banyak, duit banyak, tak jamin bahagia. Tak jamin. Kalau duit banyak bahagia, tak serabut macam tu. Ha, duit banyak pun serabut. Lepas tu nak cari duit banyak orang. Tak jamin bahagia. Tak jamin. Bukan jaminan bahagia. Ada orang kata cari hak segak. Cari hak lawa cantik. Jamin bahagia. Tak jamin ke?
Bagi kita tengok artis banyak kan bercerai. Artis bercerai berlambak. Hak cerai bukan segak-segak. Miss Malaysia. Tama sebut nama lagi jadi masalah pula. Cuma ada tu pengajaran kita nak ambil. Kalau cantik saja menjamin kebahagiaan, tak cerai lah artis segak-segak ni. Tak cerai. Segak. Ada di antara mereka Ratu Malaysia. Oh, ada orang Bukit Aping Ratu Malaysia. Tak, Ratu Bukit Aping pun cukup lah. Ada. Tak ada. Ada-ada sajalah nak tanya. Ada-ada orang hadut kat Kidah ke Bukit Aping ni. Ada-ada era Fazira. Ada. Hak saya duk main sakat lah lah. Duk main tiap-tiap bulan ni Kidah ni. Era Fazira tak ada. Wan Maimunah ada. Rosnah Ma'rif duk nampak ada 3-4 orang. Contoh. Dah nak jumpa menjamin Malaysia tak ada. Tapi adakah tu jamin bahagia? Ada. Bukan semua orang cantik jadi Miss Malaysia tak? Takat mana ada lebih bahagia? Maksudnya bahagia bukan duduk kat cantik, bukan duduk kat kaya, bukan duduk kat lain. Pada duduk saat diberikan ketenangan bahagia oleh Allah, rahmat Allah turun, mereka jaga solat, jaga agama, mengaji, ni kebahagiaan sebenar. Ada masa boleh mengaji, sekejap mengaji pula. Semang dengan kawan, sekejap tidur, lega, lena. Oh, ni bahagia sebenar. Bukan duduk kat duit, bukan duduk kat kat segak ada. Jadi pengajaran ambil lah pengajaran apa pun berlaku. Jadi pengajaran ni dia sebut pada Nabi SAW bila Saidina Ali nampak Nabi sembahyang, dia nampak Nabi solat, dia tanya, apa dia ni? Nabi pun jawab. Cerita-cerita dia sengap, dia kata apa. Esok dia main tanya pula, dia buat apa ni? Nabi cerita lagi. Baik, apa pengajaran kita boleh dapat pada perbuatan Nabi ni? Nabi nak ajak kat kita, kalau budak-budak tanya soalan berkaitan dengan agama, ambil perhatian dengan soalan tu. Jangan buat lebih kurang. Orang kita kalau dia tanya sekali, tak apa. Tok duk buat kerja, duk baca Quran ke, mengaji ke, duk semayang ke, cucu mainnya. Tok buat apa, Tok? Tok baca Quran. Oh. Jadi pimpin dia main pula. Tok buat apa, Tok? Hang, aku menampak lagi, bom, tak boleh. Berapa kali dia main tanya? Bebai lah. Budak dia main tanya bukan saja-saja tanya, dia nak tahu, dia ada teringin sangat nak tahu bab agama, cerita detail bagi dia. Jangan rasa malah. Nabi cerita satu-satu kat dia. Dia main tanya dah kemarin semayang, Nabi cerita dah semayang ni apa sekian, esok main tanya pula, cerita lagi. Nabi tak terkah. Kita budak main nak terkah, dua kali tak apa, 3-4 kali nak terkah ha? Ambil berambut kacau orang-orang budak-budak ni. Dia tanya pasal agama tu, masukkan ilmu tadi kat dia. Masa dia tanya tu dia nak tahu, ceritalah betul-betul dengan mohong. Kih nak mohong penat tu. Ha. Cerita betul-betul kat dia. Habak lelok. Suruh dia pun habak lelok. Ha. Bagi dia cakap betul-betul. Ni sampai sudah duk ajak tak betul. Ada apa benda kita duk nampak macam benda tu salah tu sebut tapi duk ajak. Apa dia? Dia jumpa orang tua-tua dia suruh amin. Amin, amin. Salam, amin pula otak mah. Salam, salam tok tu, salam. Dak amin, amin. Amin kok mana ni? Tapi kanlah amin pada dia ni. Ha, amin, tak apalah sebutan tu baik cuma tak kena nak suruh salam. Tapi suruh amin. Suruh salam, bukan amin dak. Sebutan kita dah sebut amin. Pak ketua dah besar amin, amin tu. Ha. Salam, sebut salam kat dia. Mai sebut kataan yang betul. Jangan nak muhung. Ni duk ajak kataan hak tak betul. Ada benda kena sebut tu betul. Ha. Cerita kat dia, dia mula nak tahu. Budak mak 6 tahun, 7 tahun dia nak ambil tahu. Ni apa dia, ni apa dia, habak lelok. Ha. Traffic light, sampai traffic light. Anak saya, main nak kata traffic light. Ni lampu merah, kadang tu lampu merah kan, berhenti. Ha. Kuning slow. Hijau, jalan. Cerita lelok. Ni duk mohon anak dia. Merah, langgar tiang tu. Kuning kena tekan kuat lagi. Budak tu duk belajar tu. Kita nak melawak tapi tak kena nampak. Cerita elok. Dia ingat sampai tua. Ha. Dengan mohon. Cucu ikut Tok Wan nak pi kenduri apa habis kurang pi sembang dengan kawan Tok Wan pi kedai. Lupa pakai pampers. Jadi duk makan dengan kawan-kawan, duk lepak minum ni cucu nak terkencing.
Nak berak nak kencing. Kencing ni wah nak kencing ni. Kawan-kawan kat tengok habis. Depa jadi gelilah orang nak makan duk kencing-kencing mah. Tok Wan jadi cucu aku ni. Dia buat pi belakang sat-sat noh, buat pi belakang pergi kencing, pesan kat cucu dia. Lain kali kalau hang nak kencing, jangan abang kencing. Jangan duk abang nak kencing. Ha, mai abang kat Tok Wan kata nak bang. Anak azan. Ha, Tok Wan tahu anak azan tu nak kencing dah tu. Tapi guna perkataan elok dia. Kalau kencing kawan-kawan Tok Wan marah ni. Lain kali kalau nak kencing, habang nak azan. Tak apa, dia ajak cucu macam tu. Jadi lepas tu kalau pergi kedai, Tok Wan nak azan, bagus cucu hang tu. Padahal nak kencing tu. Asak-asak-asak, jom pergi azan kat belakang, orang marah. Pergi kencing. Tapi dia guna perkataan azan. Cuma bila ajak perkataan tak betul, masalah. Mai malam, cucu nak kencing. Ha. Kedai Tok Wan nak azan, azan pun malam-malam orang nak tidur. Dah nak azan ni Tok Wan. Main azan kat telinga Tok Wan sudah. Ha? Penuh dalam telinga tu. Lepas saya ajak benda tak betul. Sebut dia elok. Ajak dia elok. Sebut perkataan dia elok-elok. Kerana budak dia masa duk tanya tu, dia mula nak belajar. Dan itu ilmu yang akan lekat sampai ketua. Otak budak sangat kuat. Ibu-ibu sebab tu kita suruh buat baik dengan budak-budak. Kerana kita sekarang tua. Saya pun tua lah. Saya rasa saya tua lah. Tambah hak dengar lagi lah. Kita berkat tua belakang lah. Tapi sampailah kita akan ingat orang tua hak pernah buat baik kat kita masa kita kecil tu. Dulu kita duk main-main ada orang tua bagi coklat. Bela kita ingat. Dia duk main bola, dia ni bagi ayam. Belanja kita aiskrim. Bagi duit kat dalam 5 pound. Lah tua dah. Tapi memori masa kecil tu ada lagi. Orang tua ni bagus. Dia dulu bagi 5 pound kat orang. Pergi raya rumah dia dapat 5 pound. Baiklah dia ingat. Padahal berapa puluh tahun dah cerita tu. Tapi kebaikan orang tua tadi dikenang. Ingat sungguh. Maksudnya memori kanak-kanak ni ingat baik tua. Jangan buat main. Dia pun duduk belayak tu. Sebut elok. Jadi Sayyidina Ali bila tanya Nabi jawab. Tanya Nabi jawab elok-elok. Jangan duduk mohong. Dan jawab betul-betul. Dan jawapan tu jawapan apatah lagi berkaitan dengan agama. Lagilah kena cerita betul-betul. Jangan bohong. Waktu tu. Ha. Ada sebab tu saya bilang sebut dah. Ada seorang budak tanya mak dia. Mak, Tuhan ni ada berapa? Ha. Mak nak jawab elok. Satu. Tuhan tu Esa satu eh. Habis tu nama dia banyak. Ha. Dia duduk belajar di sekolah, tadika, pasti, berlebih kurang. Baca nama-nama Allah ada 99. Asmaul Husna. 99 nama Allah. Dia tanya mak dia, apa tu buat nama banyak kan? Tuhan ada 99 kan? Ada satu ya. Dah kalau satu buat ada banyak nama. Nak jawab apa? Tak kepenin. Jadi dia tanya orang dia nak tahu tu. Dia senang mencari. Silap bagi jawapan jahanam. Dia nak jawab apa kat dia? Tuhan ada satu saja. Tapi nama dia banyak. Kerana yang nak panggil dia ramai. Jadi nama yang banyak tadi sesuai dengan orang nak panggil. Bagi contoh kan. Saya bagi contoh mudah. Ibu ayah dah rahmati Allah. Saya mai ke Kedah ni duduk depan ni. Ibu-ibu ayah panggil kat saya ustaz. Ni dikenali dengan ustaz. Saya balik rumah. Bini saya tak panggil ustaz kan. Kat saya. Kalau dia panggil kat saya ustaz. Saya tak masuk rumah. Takkan aku ustaz kot. Korang-korang darling. Haa. Hanya kena panggil lah gelaran lain. Tak boleh panggil ustaz. Panggil abang contoh. Abang. Tukar nama dah. Dua nama dah. Anak saya takkan panggil ustaz. Abang dia tak boleh panggil. Dia panggil baba. Tiga lah nama. Saya balik rumah mak saya. Mak saya tak panggil ustaz. Dia panggil nama saya. Hidayat. Pak dah nama. Ha. Sembang dengan kau. Keluar dengan kawan-kawan. Lepak minum air ke. Semang-semang. Sama-sama kau dia panggil Rembo. Hak nu panggil ustaz. Yang ni, oi, buat nama banyak kan? Banyak kan? Seorang je, seorang je. Tapi tengok siapa yang nak panggil. Jadi kalau yang panggil tu mak, dia panggil dengan nama ni. Yang panggil tu anak, dia panggil dengan nama ni. Yang panggil tu kawan, dia panggil nama ni. Seorang je. Dia tengok sudut siapa panggil. Jadi Tuhan ada satu saja. Tapi nama dia banyak kerana tengok siapa nak panggil. Kalau yang nak panggil tu, nak minta rezeki, dia orang miskin, dia orang susah. Maka dia akan panggil dengan nama Allah yang memberi rezeki. Ya Razak.
Wahai Allah yang memberi rezeki, kurniakan kepada aku rezeki. Sebab tu antara mustajabnya doa, kita berdoa guna nama Allah sesuai dengan apa hak kita nak. Mustajab. Minta bantuan pertolongan daripada Allah. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Allah yang gagah, yang perkasa, bantu kami Ya Allah. Nak minta Allah lembutkan hati anak, lembutkan hati isteri, lembutkan hati kawan-kawan, suami ke sebagainya. Ya Latif, Tuhan yang maha lemah lembut, lembutkan. Guna nama Allah sesuai dengan kita nak. Minta rezeki, nak minta tolong, nak minta apa, tutup aurat, tutup aib kita. Ya Sattar, wahai Allah yang maha menutup, ustur uyubana, tutuplah aib kami. Guna nama Allah sesuai dengan hak kita nak, mustajab. Jadi apa benda doa sekalipun minta tu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Mujib As-Sailin, Ya Karim, apa saja yang sesuai yang kita nak, minta. Lepas tu nak tahu tu doa, nama-nama Allah tu makna apa. 99 kan? Ya Tawwab, Tuhan, wahai Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, ampunkan dosa aku. Guna sesuai dengan hak kita nak. Jadi budak tanya, kena jawab begitu, jangan bohong. Jadi Nabi bila Sayyidina Ali tanya, Nabi jawab. Tapi bila dia nak pergi report kat bapak dia, kat ni, Nabi kata, nak dengar, dengar, tambah dengar, dia diam. Budak. Jadi ibu-ibu dia rahmati Allah subhanahu ta'ala, sekalian sampai dia duduk ikut semayang, dia duduk ikut, sampailah abu bapak dia pernah tengok. Abu Talib tengok anak dia sendiri duduk ikut cara Nabi. Lalu Abu Talib kata apa? Kalau hang duduk dengan Muhammad, tak apa. Aku tak susah hati. Kalau hang ikut Muhammad, tak apa. Maksudnya Abu Talib ni membenarkan apa Nabi bawa. Cuma dia tak sebut di mulut ni. Dia benarkan dah apa Nabi buat. Cuma dia tak sebut di mulut saja kalimah Tauhid. Jadi Sayyidina Ali beriman dengan Nabi SAW ketika usianya 8 tahun. Dia masuk Islam. Ikut Nabi SAW. Baru umur 8 tahun. Itu Sayyidina Ali. Lepas tu namanya Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah Radiyallahu Anhu Wa Alaihi Salam. Tiga gelaran itu boleh disebut kepada Sayyidina Ali. Satu, Karramallahu Wajhah, Allah muliakan wajahnya. Radiyallahu Anhu, Allah redha kepadanya. Wa Alaihi Salam, ke atasnya selawat dan salam sejahtera. Karena dia ahli bait Nabi. Dia bukan jalan-jalan orang. Dia sepupu Nabi, merangkap anak angkat Nabi, merangkap sahabat Nabi, merangkap menantu Nabi. Semua orang. Kedudukan dia tinggi. Sayyidina Ali. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, jangan bagi Sayyidina Ali kepada orang lain. Ni kita buang. Kita dah marah kat Syiah kerana mereka agungkan Sayyidina Ali. Yang kita pi buang Sayyidina Ali. Sama lah. Jangan buang. Dia benci kat Syiah, bagus. Tapi jangan sampai kamu benci dengan nama Ali. Sayyidina Ali ni siapa dia? Sepupu Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, bukan orang lain. Yang bagi kat Syiah apa? Syiah tak betul. Dia hanya agungkan Sayyidina Ali, orang lain dia maki. Tak betul. Ahli sunnah wal jamaah, kita cinta kepada semua sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali. Semua. Syiah dia ambil seorang dua, yang lain dia buang. Tak betul. Yang betul kena cintakan semua. Semua sahabat Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali termasuk sahabat Nabi. Jangan benci. Ada orang benci kat Syiah sampai dia benci dengan nama Ali. Dia tak boleh dengar. Kalau buh Ali, Syiah dah ini, terus cop Syiah. Dia tak boleh dengar. Keturunan Ali, Fatimah, Hasan, Husin, semua ni dia kata Syiah. Oleh Syiah agungkan dia. Jadi bila buh nama tu ya, terus cop Syiah. Sesat. Seolah-olah hina sungguh dengan nama Ali. Tak betul. Lepas tu sampai ada, lah ni ada orang tak minum dengan Ali. Dia dah Syiah. Ada nama Ali Syiah. Tongkat Ali dia tak minum, Kecik Fatimah dia tak minum. Syiah dia kata. Husin si kenal tak makan? Husin. Ada dulu pernah jadi isu, dia bertuduh Husin, Hasani, Fatimah Bakery. Ini nama tu, Hasan, Husin, Fatimah. Syiah ni bagaimana ni, tengok. Punya benci kat Syiah sampai benci nama Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Tak betul.
Jadi mereka ni cucu Nabi. Hasan Husin cucu Nabi, Nabi sayang. Hasan dan Husin kalau digabung dua-dua sebiji diri Nabi. Hasan abang, Husin adik. Hasan daripada kepala sampai ke pinggang sebiji macam Nabi. Husin daripada pinggang sampai ke bawah sebiji macam Nabi. Jadi kalau gabung dua-dua sebiji diri Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Sayyidina Bilal, bila Nabi dah wafat, dia tak mau azan lah. Cerita tu banyak masyhur kan. Tapi setelah dia balik mai ke kota Madinah Al-Munawwarah, selepas Nabi wafat, dia patah balik. Semua orang bakat suruh dia azan, dia kata dia tak mau. Aku tak mau. Tak mau. Aku hanya azan pada zaman Nabi. Tapi cucu Nabi mai, Hasan Husin mai. Pakcik tolong azan. Kami lama tak dengar. Tengok wajah Hasan, tengok wajah Husin, dia teringatkan Nabi. Sepi. Pasal cucu lah suruh. Tu dia azan kau. Ya, dia tak azan. Nah, ini cucu Nabi. Jadi Sayyidina Ali mulia. Karramallahu wajhah. Kerana wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Apa sebab? Kerana dia tidak pernah sembah berhala. Tak pernah. Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah. Ada orang kata orang lain tak pernah sembah berhala. Tak. Sayyidina Ali special. Disebutkan dalam riwayat. Sewaktu dikandungkan oleh ibundanya, iaitu isteri kepada Abu Talib, namanya Fatimah. Mak Sayyidina Ali nama Fatimah. Bini dia pun nama Fatimah. Mak dia nama Fatimah. Fatimah binti Asad. Isteri Abu Talib. Masa Sayyidina Ali duduk dalam kandungan ibunya, duduk dalam perut, sepanjang mengandung, mak Sayyidina Ali tak pernah sujud kepada berhala. Tak pernah. Bukan tak mau, tapi tak boleh. Waktu gaya nak tunduk, nak buat ibadat cara berhala, nak buat cara syirik kepada Allah, perut dia akan jadi cekang. Ada kata Sayyidina Ali kan tolak perut mak dia tadi pergi cekang. Perempuan mengandung tahulah perut cekang di rumah. Laki sengkak pun tak larap jalan lah. Makan banyak sengkak. Nak nguek pun, oi, sakit. Dia jadi tak selesa. Apatah lagi seorang ibu yang mengandung, perutnya dah besar, tiba-tiba cekang perut. Anak tu nguek ke, oh sakit. Gaya nak sembah berhala, perut cekang. Sepanjang mengandung, dia tak pernah sembah, sujud kepada berhala. Maksudnya Sayyidina Ali ni dalam perut lagi tak sembah berhala lah. Sebab tu dimuliakan wajahnya. Karramallahu wajah. Wa radiyallahu anhu wa alaihi salam. Tiga tu boleh sebut pada Sayyidina Ali. Gelaran. Jadi dia orang pertama di kalangan kanak-kanak sebian. Sobi. Daripada kalangan kanak-kanak yang disebut sebagai sobi. Sebab tu dalam bahasa Arab, istilah sobi tu adalah dia punya umur. Saya tak buat main blok buku tu. Saya tulis lah. Catatan umur. Dalam perut dipanggil janin. Keluar dia dipanggil, panggil apa lah. Bayi lah bahasa Melayu, bayi bahasa Arab. Janin. Kemudian dipanggil, sebelum sobi, sobi kot saya tak pasti dah. Lupa aku. Tak apa lah. Lebih adalah dia punya turutan. Ya. Daripada janin, lepas tu naik sobi, lepas tu naik gulam. Ada istilahnya. Gulam umat wabah, sobi umat wabah. Lepas tu dia naik pula apa, syabab, dia naik pula fata, dia naik pula syekh. Ha. Dia ada gelarannya. Jadi umat, kalau sebut sobi, umat dia antara lingkungan ni. Kalau sebut gulam, umat dia lingkungan ni. Kalau sebut syabab, umat dia lingkungan ni. Ha. Syabab kalau tak salah 15 sampai 30. Pemuda. Syabab ni panggil pemuda. Ya. Bagi dah ha. Ha, saya tak ingat lah. Dulu saya sebut ah, asalnya saya sebut. Ha, jadi ada rentetan. Jadi syabab kalau tak salah 15 sampai 30. Umur. Lepas tu banyak hadis bila sebut syabab, taklah umur tu. Antara hadis Nabi guna syabab pada ya. Ya ma'syara syabab. Wahai anak-anak muda. Nabi guna berkenaan syabab. Manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Andai ada di kalangan kamu yang mampu kahwin, kahwinlah. Siapa yang boleh kahwin ni? 15 sampai 30. Umur tu Nabi suruh kahwin. Apa boleh kahwin, kahwin. Umur tu. Pasal syabab. Umur dah pemuda waktu ni memang keinginan nak kahwin tu tinggi. Nabi kata siapa boleh kahwin, kahwin umur masa tu. Tapi Nabi panggil syabab. Nabi tak kata, ya gulam.
Mbak gulam umur kecil. Gulam Nabi guna bila? Waktu nak makan. Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, baca bismillah dulu. Makan dengan kanan. Masa makan. Maksudnya budak kecil. Duk gagal ikut suka. Nabi panggil, ya gulam. Nabi guna gulam. Ada istilah tu sesuai dengan umur muda. Syekh orang tua. 40 ke atas kot. 40 ke 50 ke atas tau, dipanggil syekh. Syekh orang tua. Jadi kadang-kadang tak tua pun tapi panggil syekh kak. Bukan sebab umur, sebab ilmunya tua. Umur dia baru 30-an. Tapi tu dia ilmunya menggunung. Macam orang tua. Maka kita panggil syekh juga kan. Apatah lagi kalau dia dah tua. Tua, alim pula. Syekh juga sungguh lah. Syekh Nuruddin, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Zainul Asri, Syekh Nazrul. Kan duduk panggil nama Syekh-Syekh. Ni tanda ilmu mereka lanjut. Ilmu mereka tua. Usia kadang muda lagi tapi ilmu mereka tu dah tua. Panggil Syekh. Jadi Syekh orang tua. Ada lagi tinggi pada Syekh. Namanya Haram. Haramim. Haram. Baik, bila Nabi guna perkataan haram, ibu-ibu kalau perasan dalam hadis Nabi sebut rebut lima perkara sebelum datang lima. Nabi kata rebut lima perkara sebelum datang lima. Pertama sekali Nabi kata syababaka qabla haramika. Rebut masa syabab kamu sebelum datang masa haram kamu. Syabab 15-30, haram kalau tak salah saya 80 ke atas ke 70 ke atas. Lagi tua lah maksudnya. Dia tua pada syekh lagi. Syekh tua dah. Haram ni lagi tua. Bukan haram jadah ni. Ini kena maki pula. Tak. Haram tu haramim. Haram. Jadi Nabi kata, syababaka qabla haramika. Masa syabab kamu sebelum datang waktu haram kamu. Haram tu maksudnya tua yang dah lanjut. Rebut masa muda. Masa umur 25, masa umur 30, 35, masa syabab ni dipanggil syabab. Waktu kuat ni rebut waktu tu. Guna masa tu. Sebelum mai waktu tua. Masa umur 30, 35, waktu tu rebut mengaji. Contoh. Sebelum mai umur tua. Kalau mai umur 70, waktu umur dipanggil haram dah dari ni. Umur 75, baru nak perlu mengaji. Payahlah. Bolehlah mai. Tapi tak sama macam umur 30 mengaji. Umur 30 bagi apa 10 dia boleh tulis sebelah. Banyaknya dia dapat boleh tulis. Umur 75 jenis ulang. Apa dia ustaz? Ulang lain? Ulang pula. Nak tulis tu lambat dah dapat. Lepas tu terlupa. Apa dia tahu ustaz sebut dia lupa. Nabi pesan lah. Rebut waktu muda sebelum waktu tua. Jadi Nabi guna perkataan syabab dengan haram. Maksudnya terjemahkan muda dengan tua. Tengok umur tu berapa. Itu dahsyat besar. Jadi sebiar ni umur muda kanak-kanak. Umur Sayyidina Ali waktu tu dia orang pertama yang beriman di kalangan kanak-kanak. Umurnya lebih kurang 8 tahun. Kata ulama. Baik. Jadi Sayyidina Siti Khadijah lelaki perempuan pertama. Abu Bakar lelaki pertama. Zaid bin Harisah maula pertama. Pada kita dah tambah tadi Bilal bin Rabah hamba pertama. Manakala Ali bin Abi Talib adalah kanak-kanak pertama masuk Islam. Baik. Waqad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa ajabahu jam'un katsir minhum Uthman bin Affan salisul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin Al-Awwam. Baik. Sayyidina Abu Bakar telah berdakwah kepada rakan-rakan yang beliau kasihi dan mereka juga kasih kepadanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia berdakwah kepada kawan-kawan yang dia kasih, yang dekat dengan dia. Cari orang dekat dengan kita dulu. Ibu-ibu perhati tengok dakwah Nabi, dakwah sahabat, mereka utamakan orang dekat. Keluarga dulu, orang dekat dulu, baru orang jauh. Orang sekarang dia suka dahulukan orang lain berbandingkan orang dekat. Dia cari orang dekat. Saya bulan lepas saya pi sekolah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam di Sekolah Selangor. Ada
ada program dia buat kem cuti sekolah. Kemudian dia buat program tiap-tiap malam ada jemputan untuk budak-budak pengisian. Jadi saya adalah satu slot satu malam. Selepas kuliah kat budak-budak, masuk rumah sembang sambil makan. Nak balik pula, saya pi siang balik malam, tak tidur sana. Sungai Petani pergi Selangor, dah utah balik. Buat gila ni. Mula nak pi macam tak padan dah, gila pergi balik hari. Tapi saya nak pi tengok sekolah, Ustaz Ahmad Rizal nak tengok sekolah dia. Nak jumpa dengan dia. Kok boleh dapat nasihat apa-apa kan. Dia pi juga lah. Lepas tu sambil-sambil sembang, memang sambil-sambil makan. Situ saja banyak nasihat dapat. Jadi apa antara nasihat dia, dia kata, banyak orang lupa sekarang dengan orang terdekat. Juk kalut dengan orang jauh. Sedangkan dakwah Nabi, segala-galanya yang berkaitan dengan Nabi, semuanya orang dekat. Berkaitan dengan orang dekat. Tengok sahabat pun tak cari orang lain, cari orang yang mereka kasih yang dekat dengan mereka. Tak cari orang lain, cari orang dekat. Nabi Isra' wal Mi'raj. Berlaku Isra' Mi'raj kerana orang terdekat dengan Nabi wafat. Orang dekat juga. Nabi mula-mula dakwah pun, Nabi cari orang dekat dulu. Pak makan, nak makan sepupu, adik-beradik, kawan baik, isteri Nabi, sepupu dia, anak angkat dia. Bukan orang jauh, semua orang dekat dia. Anak angkat dia, Zaid bin Harisah, ini semua orang dekat. Baru dia pergi ke orang jauh. Lepas tu antara nasihat yang saya ingat bila, kata nasihat yang baik. Apa Ustaz Mak Dilan sebut dia kata itu? Dia kata jaga tiga orang. Mak bapak, isteri dengan anak-anak, adik-beradik, abang kakak. Kamu ambil berat, utamakan tiga orang ni, buatlah apa pun kamu akan berjaya. Ha, jaga tiga orang ni. Mak bapak, confirm lah. Kena jaga utama sungguh. Anak dengan isteri ambil perhatian sungguh, utama. Mereka orang terdekat dengan kita. Dia orang yang tak pernah tinggal doa kat kita. Mereka ni. Isteri khususnya. Mana pernah tinggal doa kat lelaki dia? Lelaki tak tentu. Bini tak pernah tinggal doa kat lelaki dia. Doa yang baik-baik. Sedia-sedia. Anak-anak contoh. Isteri dengan anak-anak. Kemudian abang, kakak, adik. Orang dekat kita. Bukan sepupu dah tak. Abang kita, kakak kita, adik kita kalau ada. Sebelum nak tolong orang lain pun, cek mereka dulu. Ada-ada abang kita susah sikit. Kakak kita susah sikit. Ada-ada adik. Ada. Kadang rumah apa kereta nak kena tarik, tak nak bayar bulan. Ha. Bil api sangkut. Ha. Makan pun tak pernah nak cukup, yuran sekolah tertunggak. Kau orang lain kat kita. Ni duk hantar pergi kat Morocco, Morocco pula. Hantar pergi kat Kemboja, Myanmar, Rohingya. Bagus, bukan tak bagus. Cuma utama kau orang dekat. Sambil-sambil bagi kat orang jauh, utama orang dekat. Macam tu korban. Duk kalut nak buat kat Kemboja, kat Somalia, bagus. Tapi orang Bukit Aping tak ada ini. Maksudnya kat sini buat dah, rancak dah kambing lembu berapa ekor. Sini 12 ekor, situ 10 ekor. Banyak orang miskin kot ni semua bukan dapat daging. Banyak, Alhamdulillah. Banyak sangat dah, buat luar pula. Ni utama buat luar. Baik, kenapa pakat buat luar? Murah. Sini satu bagian 800, sana baru 300. Dia nak buat sini, dia dah tak ada duit dia dah, buat luar. Jadi semua cari hak murah. Bahagian agama murah. Korban apa murah. Dah dapat hak murah, lagi murah dia buat. Cari hak murah. Ngaji Quran hak murah. Hantar nak ngaji. Mana hak yuran apa. Siapa tahu bulan Facebook. Siapa tahu nak tahu mana tempat ngaji Quran anak-anak. Nak hantar anak ni. Bajet sebulan RM20. Yuran. RM20. Tak 200 sebulan, marah dia kata, mana lagi kita nak cari guru agama ataupun guru Quran yang ikhlas sampai jual agama. Quran ajak saja sampai 200 sebulan. Dia boleh kata tu. Dia boleh kata ajak Quran sampai 200 ni jual agama. Padahal tuition Quran 5 hari seminggu. Tuition seminggu sekali ya. 200 ke? Maksudnya kalau sebulan tuition 4 kali, baca Quran 20 kali. Harga sama tapi Quran jual agama. Bahasa Inggeris tak apa, ngaji. Nak jadi orang putih. Jadi apa orang kita ni? Jadi bab agama cari hak murah, korban cari luar. Jadi orang dalam kampung aja kita tak makan, hak miskin. Jadi tolong orang dekat dulu. Cari adik-beradik dekat dulu. Baik.
Jadi tengok Sayyidina Abu Bakar dia buat apa? Dia cari orang terdekat. Jadi cari orang dekat-dekat, dakwah kepada mereka. Disebutkan di sini ramai rakan-rakannya yang memperkenankan dakwah itu, antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan khalifah yang ketiga Khulafa Ar-Rashidin, dan Sayyidina Zubair bin Awam, antara orang yang memeluk Islam daripada hasil dakwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar antara dia punya hasil dakwah, Osman masuk Islam, Zubair bin Awam masuk Islam. Siapa lagi yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar? Antaranya disebutkan di sini Talhah bin Ubaidillah. Dia juga berjaya diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nama-nama besar ni. Sayyidina Abu Bakar dia pun Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Lagi Abdul Rahman bin Auf. Ini semua Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian lepas pada tu makin masuk Islam ramai. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian Arqam bin Abi Al-Arqam, Utsman bin Mad'un. Ini antara nama besar. Ja'far bin Abu Talib, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair. Ini semua antara golongan awal yang memeluk Islam. Jadi hak awal tadi, mereka ni pun peringkat awal. Ada golongan-golongan awal yang masuk Islam pada permulaan Islam. Umur Nabi 40-an, awal 40, mereka ni masuklah. Jadi maksudnya dalam tempoh setahun dua ni, walaupun dengar macam ramai ni, tak ramai pun, ada lah 10 orang, 12 orang, 15 orang tu lah, perlu kira betul-betul. Kerana waktu Sayyidina Umar, saya boleh sebut itu sebab apa? Sepanjang 4 tahun Nabi berdakwah, yang Islam masa tu tak sampai 50 orang, tak sampai 60 orang. Kenapa? Kerana waktu Sayyidina Umar masuk Islam, dia orang lelaki yang ke-41. Sayyidina Umar. Maksudnya sebelum dia masuk Islam ada 40 orang dah lelaki Islam. Padahal dia masuk tahun kelima. Jadi tak ramai masuk. Jadi cuma ni antara yang awal masuk Islam, kita sebut Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, tu antara nama-nama yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, itu orang yang awal masuk Islam. Itu Allah sebut dalam Quran dalam surah Taubah, kata Allah was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu yang mula-mula hijrah tu, mereka ni lah masuk Islam. Daripada golongan muhajirin ansar dan orang ikut jejak langkah mereka, taat kepada Allah, Allah redha kat mereka dan mereka juga redha pada Allah. Ini golongan-golongan yang nama besar di dalam dunia dakwah Islam. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang boleh kita baca pada pagi ini sebelah pagi mula. Jadilah sejam. Jadi kita baca sikit pada hari ini berkaitan dengan siapa lagi masuk Islam. Maka kesimpulan yang boleh kita sebut, yang beriman awal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Talib, kemudian Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, ini nama-nama awal yang memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, semoga ada manfaat. Sebelum kita berhenti, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sedikit muhasabah ataupun nasihat untuk kita bersama. Masuk tahun baru ni 2023, ada orang yang berazam dengan pelbagai azam yang berbeza. Ada orang azam, kita jumpa lah, ada orang azam nak kurus. 5 tahun dah dengar azam tu, tak kurus pun. Bagus nak kurus, cuma tambah sikit kurus yang sihat. Kalau dekat kurus saja, tepik berlemak. Orang kecil mana mengurus? Jadi kurus saja tak jadi. Kurus yang sihat, kerana mukmin yang sihat lebih dicintai Allah. Bagi sihat badan, azam nak sihat,
jaga makan, jaga apa senaman dan sebagainya. Jadi mukmin yang sihat. Banyak orang kita dengar sakit lah, tak larang lah. Bagi dia sihat, jaga makan, senam sikit. Ni main angkat tangan pun tak mau. Lepas tu kena heart attack. Antara punca doktor beritahu, senaman lah sikit angkat tangan, biar jantung pam elok sikit. Ni senaman buat tak mau, dia kedarah kan. Senaman, bagi jadi mukmin yang sihat. Dia duduk main jalan kaki tu, comel lah. Main jalan kaki, pergi balik pula, pergi main pula. Senaman lah tu. Jadi ada orang berazam nak kuih, silah. Ada orang berazam nak himpun duit. Nak menabung. Kerana tahun lepas, bulan Januari sampai Disember, ada seorang lelaki hamba Allah, dia menabung duit not RM20. Dia beli barang apa pun, jumpa duit 20, dia akan buat dalam tabung. Dia tak akan guna. Setahun dia buat macam tu, ibu sekalian, pecah tabung 31 Disember, dapat 18,000. Setahun ni. Boleh pergi umrah lelaki bini. Duit 20. Ada orang tengok, nak buat ni, nak berazam, nak tabung macam tu. Sila. Cuma masalah kita 20 tu nak makan pun. Buh tabung tak makan. Kalau ada buah, tak ada buah 20, buah 10. Korang-korang dapat 9,000. Separuh. Dalam tak dapat 9,000 pun, tak dapat 18,000 pun, ada dalam simpanan. Duduk simpan duit 10. Ada orang nak menabung. Saya tunjuk kat isteri saya, ni duit 20 tengok daripada duit simpan ni. Setahun dia simpan, 18,000. Saya tunjuk. Hari ni dah 12 hari kita duduk dalam tahun baru, saya tak tengok dah duit 20. Duduk balas lah. Silap dia abang. Tak apalah simpan. Maksudnya simpan, ada orang nak berazam macam tu. Silah. Tak ada masalah nak azam tu. Bagus. Cuma di sebalik azam yang banyak tadi ibu-ibu sekalian, jangan lupa azam kita untuk tambah amal sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Duk nampak azam banyak ni semua untuk hidup dunia. Kurui, menabung, azam nak apa sekian, nak cita-cita tu, nak naik pangkat macam ni, nak kerja keras lagi, nak bagus, tak masalah azam tu. Tapi ada bagi ada juga azam untuk akhirat, tambah amal. Dia berazam setiap hari takkan berlalu melainkan akan baca juga Quran walaupun satu ayat. Takkan ada hari berlalu melainkan akan ada solat jemaah. Kalau sebelum ni duk buat dah, up lagi. Kalau sebelum ni duk buat dah, main jemaah isyak, maghrib, subuh, buat dah. Tambah lagi zuhur dengan asar. Azam. Azam nak bersedekah, nak bagi habis. Tempoh ni dalam tempoh sebulan habis banyak ni. Nak tambah gandakan sedekah lagi. Nak rajin jamu orang makan. Nak selawat bagi banyak lagi. Maksudnya bagi ada azam untuk bahagian akhirat. Di samping azam kita untuk kehidupan dunia tadi, jangan tinggal azam kita untuk akhirat. Kerana baki umur kita dah dunia ni tak tahu bila. Expired date tak tahu. Kalau tahu senang. Masalahnya tak tahu. Jadi boleh jadi tahun ni lah. Boleh jadi ada 10 tahun lagi. Wallahualam. Bukan lama mana lah. Jadi dalam tempoh ruang yang ada ni, azam untuk tambah amal. Jadi insyaAllah, semoga tahun yang baru ini dengan azam-azam yang baik tadi, diberikan oleh Allah segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan, disediakan hanya yang baik-baik, yang manis-manis, yang elok-elok, dijauhkan pada wabak, penyakit dan seumpamanya. Dan semoga segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang boleh saya sebut, insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, kita sambung pada pertemuan akan datang, iaitu bulan 3. Bulan 2 saya nak pergi umrah. 7 hari bulan 2. Saya tengok jadual Khamis kedua 9 hari bulan. Jadi 7 hari bulan saya pergi sana. 9 hari bulan kuliah di sini. Jadi nak balik mai tak padan. Baru pi je. Jadi tak dan kot hari Khamis tu. Sebab nak pergi umrah 7 hari bulan sampai 18. Bulan 2. Ini first time saya pergi umrah ni. Tak pernah pergi. InsyaAllah. Cuma banyak dah orang duk ajak, tapi saya tak boleh pergi. Saya kata, mereka suruh jadi mutawif. Saya kata, mutawif boleh otak apa, aku tak pernah pergi. Nak bawa orang pun lah. Daripada dah bah pergi dulu. Tak boleh. Tak kerti. Bahaya orang ni. Belajar, tapi tak kerti cara. Tak boleh. Lepas tu hari ni pun kawan saya ajak.
nak pergi umrah. Saya dah aku tak pernah pergi tak erti. Dadak bukan jadi mutawih, jadi ikon. Mutawih orang lain. Mutawih ada orang lain dah. Saya hanya ikon. Jadi dia poster tu, di banner dia buat tu, umrah bersama rainbow. Saya pergi buat-buat kerja saya cerita. Sampai dah ni ustaz cerita sikit apa sirah. Sirah ni lah ni. Kat mana ada dalam ni lah. Cerita sikit ni apa dia, ni apa dia. Cuma pi tempat-tempat yang ada tu lebih menarik lah dia punya suasana tadi ni untuk cerita tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tugas tu lah saya punya tugas. Lagu tu tak bah. Dapat pi, dapat pi insya-Allah 7 bulan. Jadi ikon. Syarikat tu Nusrah Haramain. Dalam tu lah tulis Nusrah Wada, Uwais Wada, dia pun gabung kot macam nak tau. Nusrah Haramain dia jadi ikon. Dia tiap-tiap bulan dia ambil ustaz ni seorang, ustaz ni seorang. Jadi rezeki saya bulan depan insyaAllah tak ada apa-apa. 7 bulan. 2 balik 18. Jadi kita sambung pertemuan akan datang. Kalau ada rezeki, habis lambat pun bulan 3 sebelum Ramadan insyaAllah. Jumpa lagi masa akan datang. Mohon ampun maaf. Aku lupa lihada. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ma yinfa'una. Warzuqna ilman yinfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته